Assalamualaikum bosku, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel TV Aulia. Oke bosku, kali ini admin lagi ada di Merak nih. Nah, kok bisa di Merak sih? Kan kemarin katanya bukan di Lampung. Nah, pasti penasaran kan? Oke, admin bakalan jelasin lewat video ini. Pokoknya jangan di skip video ini. Dan jangan lupa juga buat ajak teman kalian subscribe channel aku, biar channel aku makin berkembang. Jangan lupa juga buat like, share, dan komen. Selamat pagi Sobat Dewi tercinta, dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kelancaran rezekinya dan selalu diselimuti kebahagiaan. Amin. Nah, ada kabar gembira buat kalian semua, para subscriber aku yang tinggal di Pemalang. Karena kali ini Tinari mau bongkar di Pemalang. Selanjutnya bongkar kedua kita akan terbang ke Semarang, tepatnya di Pelabuhan Tanjung Mas, ninggal janji mas. Nah, jadi ini si mesin pemanen padinya, bongkarnya itu pindah tujuan, pindah ke Pemalang gitu bosku ya. Jadi seneng banget lah ya, soalnya aku udah ngidam banget pengen pulang, udah kangen banget sama si Debi. Jadi kebetulan banget itu rezeki tak terduga. Sangat-sangat bahagia dong tentunya. Nih kita udah turun tol Bakau nih. Sebentar lagi kita nyampe pelabuhan. Dan dari Aceh ke sini kita tempuh berapa hari ya? 3 malam. 4 hari 3 malam. Kita mau dari apa itu? Hari Minggu ya. Dan ini Kamis ya. Ini Kamis pagi kita udah nyampe sini. Oh, setelah melalui perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan, akhirnya pagi ini kita udah bisa nyebrang. Buat kalian yang penasaran sama harga tiket kapal, nanti kita kasih lihat struknya ya. Iya, nanti aku kasih lihat struknya. Struk pembelian tiket kapal untuk truk tronton, karena beda-beda harganya ya pak. Versi tronton, versi trailer kan ada golongan-golongannya. Kalau kita masuk golongan berapa pak? Ya, masuk golongan itu ya, itu juga masih bisa gitu. Oh, enggak sama kayak Tom berarti ya. Terima kasih.
jauh kata dia. Piye kabarmu sayang? Sampun Pak De. Sampun. Kita udah nyampe di loket tiketnya. Mana tadi uangku? Itu tuh. Tuh. Nah, buat kalian penasaran ini harga tiketnya. Mbak, 5 euro deh. Nah, jadi ini harga tiketnya, bosku. Sebentar ya, nanti pas kita berhenti aku kasih lihat struknya. Oke. Okay. Nah, beli tiket dapat pisang. Oke, okay, kita beli tiket dapat pisang. Kawan. Lanjut jalan. Nanti kita di dermaga berapa kita belum tahu 6. Ya. Dermaga berapa, Bang? 6. Dermaga 6, aku mau berhenti dulu, aku mau mandi dulu, aku dorong-dorong mandi. Iya, aku belum mandi. Catatan pengurusku udah kenalin semua nanti. Aku belum mandi, guys. Jadi aku mau berhenti, mau mandi, sarapan dulu, tunggu luwe. Sebenarnya enggak pakai pengurus juga bisa ya, bosku ya. Cuman kan aku apa sih kalau ada pengurus kan lebih nyaman, lebih tenang, ada apa-apanya juga enak, ada dulu sih, iya, Bang. Kita udah keluar kapal dan welcome pelabuhan Merak. Yeay. akhirnya lu pulang juga bosku ya. Masih lo tau sing cacae. Masa ini, Bah? Iya, PT Mas. Oke. Oh iya, tadi aku janji mau videoin struk apa ya? Struk tiket kapalnya ya. Di mau ya. Si ini Mas Angga minggir dulu, dia mau ngecek ban dulu. Jadi aku videoin ke kalian tiket kapalnya. Jadi ini bosku tiket kapalnya tadi ya. Jadi harganya 1.615.000 untuk tronton. Kalau untuk trailer aku lupa 19.700 apa berapa gitu, aku lupa juga. Nah, ini untuk tiket kapalnya gitu. Oke, bosku. Sekarang kita udah keluar pelabuhan Merak, kita mau naik tol. Tol Merak tentunya. Jadi aku udah mulai ngonten-ngonten lagi ya, karena kebetulan urusan tagihan aku udah kelar. Sebetulnya sih belum kelar, masih ada sisa. Cuman di sini aku nggak mau nyebutin nominalnya berapa dan nggak nyebutin namanya siapa. Yang jelas aku bersyukur karena masih ada niat baiknya meskipun separuh, nggak seluruhnya. Masih bersyukurlah bosku ya.
guys. Terus saya tolong aku. Mana saya tahu lah, mana tolong. Mana saya tahu. Di mana di sini dah? Ngarep. Sebelum masuk gerbang tol, nih mas ada ya, karena biasanya tuh nggak bisa ngisi di sana. Kita lagi diperiksa dhisik, karena di sini aku ndak, biar nanti kita di sana itu ndak apa ya, ndak cukup. Pastikan saldo itu anda mencukupi. Iya ya pak ya, karena kalau ndak cukup nanti cukup pak ya. Nah mas Angga sama mas Anda itu pernah. Gitu, kita enggak kok saldonya lupa saldo dekat cukup aku anggap aku ngantuk nek sebelah terlalu ngantuk saya sembarang nih mas Andok mau ngisi itol dulu, mau top up dulu bosku pokoknya buat kalian yang ada di Pemalang kalau mau ketemu sama kita, oke, kita ngopi-ngopi bareng ya Mas Angga ya? Iya, ngobrol. Mas Angga lagi pilek. Mas Angga lagi pilek bosku, kecapean ya. Kita 2 bulan belum pulang, jadi alhamdulillah banget ini dapat trip ke Pemalang sama ke Semarang. Jadi nanti setelah bongkar kita mau istirahat, mau pulang dulu, capek banget. Ya pokoknya kalian tunggu aja ya kedatangan kita kru Debi Aulia di Pemalang. Oke, doain kita selamat sampai tujuan.